dan malam-malam ini kita mau mengikuti acara ulang tahunnya si Pandowo yang ke-85. Yuk kita lihat persiapannya yuk, di dalam yuk. Nah, itu lagi pada latihan. Dan ya. Ini kan mau pentas yang kedua. Pesannya apa yang kedua dibanding yang pertama kemarin? Gimana ya, pas pertama itu mungkin karena pertama kali ya, jadi aku kayak deg-degan banget gitu sampai nggak bisa tidur gitu loh pas malamnya itu. Iya, benar-benar kepikiran terus gitu. Nah karena ini udah kedua kali kayak lebih santai aja, udah tau lah caranya enjoy gimana kalau pas tampil, udah tau lah kira-kira bayangannya bakal gimana nanti, jadi ya lebih tenang. Apalagi sekarang kan ditemenin adiknya sama adik Gina, main lagi. Adik Gina juga udah pernah main loh. Gimana? Terus si berani daripada yang pertama, iya? Iya. Udah gak takut lagi? Iya. Kalau ini ya? Masih deg-degan ya? Sekali. Tapi gak apa-apa kan? Udah latihan lagi. Ya, teman-teman tak kenalin bosnya Ngesti Pandowo. Pak Agung. Saya itu senang lihat anak-anak saya ini bisa senang sayang orang. Bergantung dengan kiatnya nopo bisa bikin anak-anak ini jadi happy gitu. Jadi memang saya dilahirkan pun juga harus di seni. Gitu kan? Dari kecil. Iya, dari kecil sekinan ini saya dulu. Sudah mulai latihan-latihan dan latihan terus, tapi satu memang mendidik untuk senang itulah yang harus dasar ini. Kalau sudah senang, enjoy terus. Latihan. Ya, ya, jadi kita lebih gampang untuk melatih orang yang sudah senang. Oh. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat ya. Kalau hanya tuntutan dari pelajaran harus gini ya, dia nggak bisa. Tapi kalau senang dulu, itu. Nah, putra-putra dengan itu sudah ada dasarnya, sudah senang dulu. Sudah senang dulu dari awal. Kalau Mbak Asih itu sudah luar biasa, nanamkan ke putra-putra itu untuk senang di Jawa. Iya, tapi yang senang anaknya sudah senang diri ya dari awal. Jadi saya kan lebih gampang. Terus supportnya dari orang tua pastinya. Nah, halo, selamat malam. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-85 untuk Ngesti Pandowo. Semoga semakin jaya. Mantan pacar saya Mbak Swasti, dan juga sebenarnya itu anak teman juga saya Pak Bud, Mbak Mia, sebenarnya Mbak Chandra, dan kembali ke sini Mbak Kinan, dan juga yang saya hormati saya bagi semua yang mengikuti kesempatan. Bapak kalian, Bapak Sukur, Bini Sukur yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Malam hari ini adalah ulang tahun yang ke-85 banyak orang yang dipendulu. Sudah banyak lingkalikunya yang dipendulu ini dalam menghadapi perubahan zaman. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Bahkan kemarin 2 tahun dihantam pandemi. Tapi kami, Komisi 10 melihat Ngesti Pandowo ini terus bisa eksis dan terus bisa bertahan. Tepuk tangan untuk Ngesti Pandowo. Kami Komisi 10 sangat mengapresiasi Pak Sri Pandowo.
Baik, after. Selamat menyaksikan. Akhirnya terakhir sudah pentas wayang tadi, berikut dengan persiapannya yang dari sore hingga sekarang pukul jam 12 malam. Mama, gimana rasanya pentas? Belum, senang, tapi juga capek memang ya. Capek ya. Makanya untuk pekerja-pekerja seni itu memang luar biasa dedikasinya. Mereka dandan sendiri dari sore, pakai baju sendiri, latihan sendiri, dan tadi bisa dilihat ya pentasnya mereka luar biasa. Ya. Apa pesan buat teman-teman yang di luar? Negara kita kan negara yang kaya ya, nggak usah jauh-jauh, di kota Semarang ini kita udah punya apa tempat kayak Ngesti Pandowo, apalagi sebentar lagi gedung yang baru jadi, kapasitas 800 orang. Ayo kita nguri-nguri budoyo, nonton bareng, nonton wayang dulu, nanti pasti seneng lama-lama. Kalau yang belum pernah tahu, belum pernah kenal, datang dulu aja ke Ngesti Pandowo setiap malam minggu jam 7:30 malam. Oke, okay. Ngerin ya. Oke, okay. Sampai jumpa.